Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah amma ba'du. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar kita bisa menjaga keharmonisan dalam berumah tangga di bulan Ramadan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mensabdakan dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku Rasulullah SAW yang paling baik dengan keluargaku. Artinya di sini Nabi mengingatkan kepada kita, khususnya para suami, ya, jangan sampai Anda bisa berbuat baik di luar sana dengan teman-teman Anda atau orang yang mungkin Anda baru kenal. Anda bisa berbuat baik dengan mereka, tapi dengan istri Anda yang menemani Anda, yang mensupport Anda, yang selalu menjaga Anda di saat sakit, yang selalu memberikan doa-doanya di saat kita di luar rumah, maka kita harus memberikan perhatian khusus kepada istri kita, kemudian kepada anak-anak kita, darah daging kita, yang nanti kalau kita meninggal dunia mereka akan mendoakan kita. Maka kata Nabi, tidak salah, Nabi sangat menekankan yang paling baik di antara kalian yang paling baik dengan keluarganya. Maka siapapun di antara kita yang mungkin lebih peduli dengan orang di luar sana tapi tidak peduli dengan istri dan anak-anaknya, ayo pada saat ini kita berubah di bulan Ramadan menjadi lebih harmonis, lebih perhatian kepada istri dan anak-anak kita. Cara agar kita bisa menjadi keluarga yang harmonis di bulan Ramadan adalah dengan kita selalu bersama-sama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Contohnya di saat kita mengawali sholat berjamaah, kita ajak anak kita, kita ajak istri kita untuk sholat berjamaah di masjid, di musola. Kemudian setelah itu kita di rumah, kita sempatkan waktu untuk serentak ngaji Al-Quran bersama-sama. Istri membaca, anak membaca, suami menyimak dan suami membenarkannya. Alangkah indahnya rumah tangga ini di bulan Ramadan menggunakan waktu-waktunya untuk ibadah dan mereka bersama-sama. Apalagi alangkah indahnya juga di saat mereka juga sesekali menyertai keluarganya untuk berbuka puasa di luar sana. Mungkin seminggu sekali, dua minggu sekali kita lakukan. Untuk apa? Untuk menjaga daripada keharmonisan ini dengan apa? Memberikan perhatian. Kalau kita saja diperintah sama Nabi untuk perhatian kepada kaum muslimin, apalagi dengan keluarga kecil kita ini. Kata Nabi, man la yahtambi umuri muslimin falaysa minna. Orang yang tidak peduli dengan urusan orang mukmin, maka dia bukan termasuk golongan kami. Artinya termasuk golongan Nabi, tapi golongan Nabi yang paling belakang. Kalau kita tidak mau mengurus dan memperhatikan kaum muslimin dan muslimat, apalagi ini kaum muslimin muslimatnya itu adalah istri kita, anak-anak kita, maka hadirkan keharmonisan dalam berumah tangga di bulan Ramadan ini dengan kita selalu bersama-sama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah kita jadwalkan untuk hadir di majelis taklim. Cari majelis-majelis taklim yang mungkin buka di sore hari, ya. Yang ada majelisnya itu mungkin ba'dal asar dari 3:30 sampai 4:30 atau jam 4 sampai jam 5. Kemudian setelah hadir majelis taklim kita dapat ilmu. Dengan ilmu itu nanti kita akan dapat cahaya dan cahaya ini yang nanti akan membimbing kita sehingga kita bisa menjadi suami yang soleh, kemudian menjadi istri yang soleha. Anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangga sakinah wa rahmah di saat kita mendapatkan ilmu.
Jangan kita di bulan Ramadan ini dalam rumah tangga itu hanya ibadah masing-masing sebagaimana yang umumnya kita lihat, ya. Istri ngaji Quran sendiri, suami ngaji Quran sendiri, anak kadang-kadang tidak ditegur, tidak diingatkan. Tapi yuk kita barengkan mereka semuanya di satu waktu. Mungkin kita ambil, ya, di waktu habis subuh kita ngaji Quran. Tidak usah banyak-banyak, mungkin enggak sampai satu juz, mungkin setengah juz, baca muter, ayahnya baca, ibunya baca, anaknya baca, kemudian ayahnya mengingatkan, atau mungkin ibunya lebih memahami tentang makharijul huruf dan juga tajwidnya, boleh juga istrinya mengingatkan. Sehingga rumah tangga yang dihadirkan, yang menyambungkan dirinya kepada Allah, menyambungkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam syariatnya, maka rumah tangga itu akan harmonis. Bagaimana rumah tangga itu tidak akan harmonis kalau dia selalu melibatkan Allah dalam rumah tangganya? Bagaimana rumah tangga itu tidak harmonis kalau ajarannya Nabi Muhammad SAW dihadirkan dalam rumah tangga tersebut? Tapi kebalikannya, di saat rumah tangga tersebut tidak menghadirkan Allah dalam rumah tangganya, tidak menghadirkan syariat Nabi Muhammad SAW dalam rumah tangganya, maka tidak akan tercipta keharmonisan. Apalagi bulan Ramadan, bulan mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka ayo pada saat ini, jaga keharmonisan rumah tangga kita di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, dengan kita selalu bersama-sama dari segi ibadahnya. Mungkin kita ibadah ada beberapa saat kita sendiri-sendiri dari baca Qur'annya dan lain-lainnya, tapi ada satu momentum, satu waktu, yuk kita bersama-sama habis subuh kita ke masjid, kita bersama-sama sholat subuh berjamaah, kemudian pulang dari masjid ke rumah, ya, kemudian kita baca Al-Qur'an bareng-bareng, kemudian setelah itu juga kita di sore hari menyempatkan diri, atau di waktu duha kita menyempatkan diri untuk hadir majelis taklim, berangkat bersama-sama. Sehingga keindahan demi keindahan akan Allah berikan di saat kita sebagai rumah tangga yang kecil ini selalu menghadirkan Allah dan Rasulnya di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan harap rumah tangga akan sakinah wa rahmah walaupun di bulan Ramadan, kecuali kita menghadirkan nilai-nilai agama, kita menghadirkan syariat Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita dengan kebersamaan. Maka dengan itu insya Allah rumah tangga kita akan menjadi harmonis dan mendapatkan doa sakinah wadawarahmah, rumah tangga yang berdengan ketenangan, rumah tangga yang penuh dengan cinta, rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.